Bat, nyalain bat. Pak, kami mungkin seimbang di kiri kanan. Nyalain nggak? Biar seimbang. Kes bat. Pak bisa? Oh, Pak. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya. Pada sore hari ini, kami dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi dalam rangkaian proses pemilihan umum yang baru saja kita laksanakan dan rangkaian proses paskah pencoblosan, kami merasa perlu untuk menyampaikan hal-hal yang penting yang terjadi dalam dinamika perkembangan yang datangnya dengan cepat dan pesat, tapi perlu ditanggapi sehingga jelas sikap daripada kami dari BPN. Yang pertama, kami ingin menanggapi beberapa perkembangan kejadian atas nama seluruh Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Koalisi Indonesia Adil Makmur. Kami ingin mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas meninggalnya, ya, yang dilaporkan lebih dari 500 petugas pemilu dari berbagai tingkatan yang telah meninggal dalam proses pemilihan umum ini. Hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah pemilihan umum Republik Indonesia. Kami sangat prihatin, kami bela sungkawa, dan kami mohon pihak yang berwajib untuk menyelesaikan dan mengusut hal ini sehingga jelas bagi semua unsur apa yang terjadi sebenarnya. Perlu ada, kami rasa, suatu visum dan pemeriksaan medis mungkin kepada petugas-petugas tersebut yang meninggal. Selanjutnya ada perkembangan lain yang memprihatinkan kita juga, bahwa sudah mulai ada pemanggilan-pemanggilan terhadap beberapa unsur tokoh-tokoh pendukung kami, yaitu sudah mulai ada pemanggilan kembali kepada Ustadz Bakhtiar Nasir yang dinyatakan tersangka oleh pihak kepolisian RI mengenai kasus yang sudah liwat 2017 yang lalu, di mana dari berbagai segi setelah diperiksa sebetulnya tidak ada unsur kejahatan ataupun unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Kembali diangkat kasus-kasus lama tersebut, ini kami merasa sebagai suatu tindakan sesudah pernyataan ijtima ulama dan tokoh nasional yang ketiga.
Dan kami menganggap bahwa ini adalah upaya kriminalisasi terhadap ulama dan juga upaya untuk membungkam pernyataan-pernyataan sikap dari tokoh-tokoh masyarakat dan unsur-unsur elemen-elemen dalam masyarakat. Bagi kami, demokrasi dan kehidupan konstitusi menjamin hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat. Ini adalah hak yang paling dasar dalam sebuah demokrasi. Dan ini kami lihat juga dikaitkan dengan pernyataan-pernyataan beberapa petinggi-petinggi pemerintah yang seolah-olah justru mengancam kebebasan menyatakan pendapat. Juga berhubungan dengan pernyataan saudara AM Hendro Priyono yang menyinggung masalah keturunan warga negara Indonesia, di mana kami melihat bahwa pernyataan tersebut bersifat rasis dan berpotensi untuk mengadu domba dan pecah belah antara anak bangsa. Hal ini lebih memprihatinkan karena juga terdapat ada nada ancaman. Kemudian juga kami lihat bahwa ini dilakukan oleh seorang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan saat ini. Untuk itu kami menyatakan keprihatinan kami. Kami juga yakin bahwa ini mungkin kekhilafan beliau, bahwa beliau tidak bermaksud seperti itu. Tapi kami perlu untuk segera menyampaikan pandangan kami, karena kami yang sering disudutkan dengan dituduh bahwa kami membela suatu aliran Islam yang garis keras, bahwa kami membela HTI dan sebagainya. Jadi tuduhan-tuduhan ini kami anggap sebagai upaya yang tidak menguntungkan kita. Kita ingin suasana kondusif, suasana sejuk. Kami juga melakukan langkah-langkah terus untuk menanggapi perkembangan proses penghitungan. Kami juga akan melakukan workshop-workshop, mengumpulkan ahli-ahli IT dari berbagai universitas. Kami akan mengkaji, meneliti seilmiah mungkin, dan pada saatnya kami juga akan melakukan expose, paparan kepada umum pada hari yang tepat minggu depan. Dalam hal ini kami menghimbau semua pihak untuk tetap sejuk, tenang, tidak emosional, tidak mengambil tindakan-tindakan di luar hukum. Percaya bahwa kita lakukan semua tindakan tidak dengan gerusa-gerusu, tapi dengan ketenangan, dengan selalu memikirkan kepentingan yang terbaik. Saya kira itu yang secara garis besar kami prihatin, dan kami terus menghimbau pihak-pihak berwenang untuk meneliti kembali, mengkaji kembali. Kami mengatakan keyakinan kami bahwa saudara UBN tidak bersalah sama sekali, sementara kami juga merasa prihatin masih banyak tokoh-tokoh kami yang dalam penjara. Saudara Ahmad Dhani, Lius juga dipanggil. Lius. Pak Lius. Kalau Lius saya kira, saya yakin bukan HTI, Pak. Lius dipanggil. Egi Sujana dipanggil. Buniyani juga masih. Buniyani masih di dalam. Asma Dewi. Ya. Pak Kiflan Sen dipanggil dan sebagainya.
Jadi hal-hal semacam ini menurut kami justru akan menambah ketegangan. Yang kita ingin justru suasana yang damai, ya. Pergantian pemimpin itu jangan dibikin tegang begitu menurut saya, ya. Yang kita pikirkan adalah kebaikan seluruh rakyat. Dan proses demokrasi itu ya menuntut adanya proses yang fair. Proses yang tidak ada kecurangan. Tidak ada kita main bola saja kita tidak mau. Di tingkat kecamatan kalau wasitnya tidak netral, ya kan? Saya kira itu dari saya sore hari ini. Terima kasih, dan saya juga sampaikan di sini kemungkinan di hari-hari mendatang kami akan mengundang lagi untuk press briefing langsung kepada kalian, tapi mungkin lebih mendalam sehingga bisa ada tanya jawab yang lebih leluasa begitu. Jadi mungkin saudara dengar kemarin kami adakan press briefing kepada wartawan asing, ya, karena terus terang saja kadang-kadang tanya jawab dalam bahasa asing itu mereka kalau tidak dikasih dalam bahasa Inggris mereka suka salah kutip dan sebagainya. Tapi saya dapat laporan bahwa saudara-saudara juga bertanya kapan press briefing kepada kalian. Saya katakan bahwa ini kita sedang siapkan dalam hari-hari yang akan datang. Mungkin kita menjelang buka puasa begitu. Saya kira demikian. Ya, terima kasih. Ya. Ada tambahan, Pak? Dari mungkin dari Pak Rizal atau siapa? Pak Laude? Sudah. Ya. Kalau mau teknis bertanya lain, saya kira bisa ke Pak Laude atau ke Pak Rizal Ramli. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa bagi mereka yang puasa. Tinggal berapa menit lagi? Hah? Oke, oke. Oke, oke. Terima kasih. Selamat sore. Cuitannya Andi Arief, Pak, yang 63% katanya ada setan gundul ya.